Fans, kembali teman-teman di channel Jembun Jerat Production atau DJ DJ Production, dan kembali lagi bersama Selada seputar lagu dangdut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan kali ini saya akan membahas lagi seputar Dangdut Akademi Asia 4. Jadi saya kemarin bikin video yang reaction selfie, ya, penampilan selfie yang mendapatkan 6 standing ovation. Dan ternyata banyak banget yang komentar, banyak banget yang malah berantem di situ, adu argumen antar pendukungnya Rara dan selfie malah berantem sendiri di situ. Saya jadi merasa menyediakan lahan untuk berantem nih, jadi nggak enak gitu loh. Jadi kali ini saya akan membahas penampilan dari Rara. Jadi Rara kemarin juga sempat masuk trending. Ya, walaupun trendingnya nggak setinggi selfie, ya. Selfie sampai trending ke-13 kalau nggak salah. Dan Rara sempat sampai trending ke-30, terus turun lagi. Terus akhirnya ya turun dari trending gitu. Tapi paling nggak di situ juga Rara masuk ke trending. Dan Rara mendapatkan 6 standing ovation juga. Nggak kalah dari selfie. Dan saya menyimpulkan dari sini juga mungkin Rara juga bisa jadi kandidat juara gitu loh. Jadi untuk para pendukung selfie dan Rara, please 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 janganlah berantem. Oke, langsung aja kita tonton penampilan Rara dulu, nanti kita bahas setelah nonton videonya. Jadi ini 30 besar, ya, top 30 grup 1. Jadi memang mereka ini kan grupnya beda antara si Rara sama selfie. Ini Rara pas kemarin membawakan lagu Seujung Kuku, lagu yang dipopulerkan oleh Umi Selfie Sukesi. Jadi untuk teman-teman nanti sebelum salah paham sama isi video saya harap nonton sampai selesai, ya.
Ini Persik semangat banget ya Persik. Jadi itu teman-teman, jadi gini ya, ini untuk fansnya Rara dan fansnya Selvi, jadi saya harap teman-teman nggak usah berantem lah. Sama-sama Indonesia, sama-sama Indonesia, jadi sama-sama mendukung lah siapapun juaranya, untuk mereka tetap membanggakan Indonesia ya di ajang kompetisi Dangdut Akademi Asia ini. Jadi kalau saya melihat penampilan Rara ini, memang beda dari Selvi ya. Jadi dia, saya melihat yang waktu penampilan dia di Dangdut Akademi Asia 4 itu, pertama kemarin yang waktu bawain lagu Maling. Jadi saya waktu itu terus terang gak suka lagunya, dan dia bawainnya juga bagus, sebenarnya bagus. Tapi apa ya, saya kalau nyanyi model lagu kayak gitu memang gak suka gitu loh. Apa ya, cuma teriak-teriak gitu loh, teriak-teriak terus. Ya memang dia karakternya, karakter vokalnya powerful ya. Apa istilahnya, energinya tuh gede gitu loh, dia tuh karakternya kuat. Makanya DP dari Dewi Persik suka banget, karena memang setipe lah sama Dewi Persik. Dewi Persik kan kalau nyanyi emang dia powerful, suka yang model-model gitu, kayak ada istilahnya ada unsur rocknya gitu loh di diri dia itu. Dia kalau nyanyi rock pasti bagus itu, kayak model-model Rara itu, karena dia energinya besar, powerful gitu suaranya. Dan selfie, kalau selfie menurut saya lebih ke halus, dia halus lembut gitu loh. Jadi nyanyinya tuh tipe-tipe yang apa ya, kayak dangdut klasik gitu loh. Kalau Rara ini sebenarnya bisa masuk ke semua tipe lagu dia. Cuma kalau saya terus terang lebih suka ke selfie dari penjiwaan, dari penghayatan lagunya. Kalau Rara itu bagus penjiwaannya, cuma mungkin karena ekspresi muka dia memang udah sedih dari awal ya, dari dia nggak nyanyi pun istilahnya wajah dia tuh udah sedih gitu loh, kelihatan sedih gitu loh. Jadi ketika dia tambah nyanyi lagu yang sedih, jadi kayak ketambahan sedihnya gitu kan, jadi kayak terus berlebihan gitu loh menurut saya ya. Tapi itu cuma penilaian saya sih, jadi nggak usah terlalu membuat teman-teman jadi malah berdebat nantinya. Dan saya tentunya tetap menjagokan, apa, mendukung lah, bukan menjagokan, mendukung Rara juga. Entah siapapun nanti yang juara, entah Selvi, entah Rara, tapi menurut saya kandidat kuatnya mereka berdua itu, siapapun yang nanti juaranya, itu pasti yang terbaik. Dan di ajang kompetisi kan yang dipilih tentu suara ya, suara. Dan mereka udah lolos lah, untuk suara gak usah dikomentarin, suara mereka, Selvi dan Rara itu udah bagus. Makanya mereka bisa sampai lolos ke yang ajang Dangdut Akademi Asia 4 ini. Dan untuk menentukan siapa yang juara, tentunya hal-hal kecil itu mempengaruhi, dari segi penjiwaan, dari segi apa istilahnya ya, pemilihan lagu nantinya, semua hal mempengaruhi. Jadi kalau mereka sama-sama konsisten terus sampai akhir kompetisi, tentunya mereka berdua ini bisa mungkin ya juara satu, juara dua gitu kan. Jadi entah siapa juara satu, juara duanya, siapapun pasti yang terbaik gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, saya menjagokan Selvi. Saya lebih suka penghayatannya Selvi itu, teman-teman. Jadi terserah teman-teman menjagokan siapa, silakan komentar, tapi komentarnya yang sopan, jangan pada berantem-berantem ya. Saya malah lucu banyak komen-komennya pada berantem di bawah itu. Udah gak usah terlalu berat, gak usah terlalu diambil hati gitu. Ini cuma kompetisi ajang pencarian bakat. Jadi mereka juga nggak saling bermusuhan. Untuk Rara dan Selvi pasti mereka juga saling mendukung. Jadi untuk teman-teman juga ya, dukung aja lah jagoan masing-masing tanpa harus menjatuhkan dukungan yang lainnya. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kita bahas video-video lainnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir ke channel saya, udah mendukung channel saya, selalu nonton video-video saya, dan yang sudah subscribe, terima kasih juga. Dan saya usahakan upload tiap hari, jadi subscribe saja channel ini.
Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Kita diskusi bareng masalah dangdut akademisi atau lain-lain yang berhubungan dengan musik dangdut di kolom komentar yang bagus lah gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan matur suwun.